Halo teman-teman, hari ini saya akan mencoba untuk memakan mie instan beserta sayurnya. Mumpung lagi hujan-hujan, biasanya kan yang direbus yang hangat, kita coba makan yang mentah. Kita buka dulu ya mie-nya. Kita makan dulu makan mie mentah. Kan biasanya tes kriuk, sekarang tes mie mentah. Kita coba ya teman-teman ya, ini kita coba, ada wortelnya, ada timun, ada kubis juga. Kita coba dulu ya ini. Ini mau jangan, jahenya kan cas kriuk babi guling itu. Sekarang cas kriuk mie mentah. Ternyata enak juga ini. Yang minyak. Ini kalau teman-teman yang nggak kebiasa makan mentah-mentah ini, jangan gini ya, jangan dicoba itu loh. Karena ini kan biasanya direbus pakai telur, aduh digoreng itu enak. Ayo coba makan yang nggak direbus, yang mentah. Harus ini juga wortel. Oke, gak mentah ya teman-teman ya. Mentah. Timunnya gak mentah, udah sekali timunnya ini. Ini timun nih. Biasanya pakai rujak enak ini. Kasih bumbu. Tapi saya coba makan mentahnya. Enggak ini ya, saya bilang ini. Kalau enggak pernah makan mie yang mentah, jangan coba, mending direbus. Tapi kalau pengen ngerasain, boleh. Mentah nih. Baik teman-teman ya, untuk makanan sebelah hari ini kita cukup dulu di sini. Hari ini saya makan mie mentah, wortel mentah, timun mentah, kemangi mentah, kubis, sawi,
Kalau ada yang lebih ekstrim lagi, tolong komennya, komen di bawah ya. Kita coba lagi eksperimen berikutnya. Oke, sampai jumpa.